Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bakal Tunas dengan video-video terbaru dari kita, yaitu tentang tanaman hias. Oke, di sini di hadapan saya sudah ada satu jenis tanaman berjenis Syngonium ya. Syngonium sendiri biasanya berkarakter warna ya, seperti Syngonium pink atau pink splash, mojito, kemudian banyak juga yang lainnya. Namun untuk yang jenis yang satu ini memang sedikit berbeda antara jenis batang dengan bentuk daun dan juga corak-coraknya sangat berbeda dengan yang umumnya, seperti yang pink dan yang albo, seperti itu yang berdaun sangat tipis. Ini adalah Syngonium siapense. Siapense sendiri mempunyai karakter daun yang sedikit agak tebal, kemudian batang yang juga sedikit agak membesar, dan daunnya juga sedikit agak besar seperti ini. Bentuk hati dengan corak hijau berpadu dengan sedikit agak warna kuning. Hias dengan tulang-tulang daun yang sangat mencolok. Namun untuk Syngonium ini sendiri mempunyai karakter batang yang sama, artinya tanaman jenis merambat. Dan untuk Chiapensis sendiri berbentuk tangkai daun seperti ini, mirip sekali dengan Monstera, Philodendron Monstera untuk bentuk batangnya. Artinya dia sedikit agak besar dan memanjang seperti ini dengan daun yang sedikit agak tebal dan daun pun sedikit agak melebar. Namun untuk ukuran Syngonium tentunya di bawah ya. Untuk ukuran daun biasanya di bawah untuk ukuran Monstera seperti Deliciosa, dan yang lainnya yang semakin ke atas semakin membesar. Sedangkan untuk Syngonium tidak sampai sebesar untuk yang berjenis Philodendron Monstera. Ini untuk daunnya memang sedikit kecil ukurannya ya, walaupun sudah pada bagian atas. Adapun keunggulan dari Siapense ini sendiri, kembangbiakan sama dengan yang lainnya seperti Philodendron ataupun Syngonium yang lainnya, yaitu potong perluas juga bisa. Ini saya di sebuah tempat di mana ini dikembangbiakan secara potong perluas dari satu ruas, dari satu daun itu satu ruas mempunyai satu daun pancing seperti ini ya. Nah, ini adalah potongan satu ruas dengan satu daun pancing seperti ini. Ini masih hijau ya daunnya. Jangan untuk melihat pucuk seperti ini, bagus. Nah, ini untuk tunas yang keluar dari potongan perluas tadi. Ini sudah mulai keluar tunasnya. Tapi untuk ukuran daun pun dia akan maksimal sebesar daun pancing, biasanya seperti itu untuk Syngonium. Nah, untuk harga ya, untuk Chiapense seperti ini tentunya sangat beda ya. Artinya dari ukuran biasanya pun sangat membedakan patokan harga. Untuk patokan harga dari tanaman terkecil Chiapense seperti ini, kemudian sampai besar, biasanya dia kisaran dari harga Rp35.000 sampai dengan Rp100.000 untuk ukuran yang besar, bisa mencapai sekitar Rp100.000. Untuk Chiapense ukuran daun lebih dari sebesar ini. Untuk ukuran yang ada di depan saya seperti ini biasanya sekitar harga Rp50.000. Namun untuk ukuran daun seperti ini biasanya hampir di bawah Rp50.000. Meskipun dikembangbiakan secara alamiah, artinya dibiarkan saja potongan-potongannya dengan memakai bagian seperti ini. Artinya dengan hujan dan dengan panas juga. Tapi sangat bandel sekali untuk pertumbuhan, sangat normal seperti ini daun utuh, dan pertumbuhan memang cukup bagus normal, artinya memang sangat cocok sekali ditempatkan dalam tempat seperti ini, artinya dalam kondisi liar ya. Nah, untuk Chiapense berukuran sudah memanjang batangnya, teman-teman bisa menggunakan
lurus untuk menopang bagian batang yang mungkin sudah tidak kuat untuk menopang daun besar-besar seperti ini. Biasanya menggunakan turus ya untuk membuat dia mempercantik ya, mempercantik dari sisi tanaman ya. Ini untuk memakai turus dia lebih mengikat arah-arah anginnya nantinya, dan ukuran daun akan normal. Namun untuk beberapa Syngonium, walaupun sudah memakai turus, biasanya untuk melewati turus dia kembali mengecil untuk daunnya pada bagian atas ya, dan warna pun akan semakin pudar untuk bagian bawah. Untuk Japanese ini bisa memakai ukuran turus yang sedikit agak besar karena daun dan batang yang sedikit agak besar juga. Nah, itulah tentang Syngonium, sedikit berbeda ya, yaitu Syngonium Japanese. Cara daun seperti tadi, jadi teman-teman untuk berburu silakan pakai patokan dari video ini untuk berburu Syngonium Japanese. Sudah saya sebutkan cara perkembangbiakannya juga mudah, dengan harga yang cukup murah meriah, dengan tanaman yang cukup bagus. Oke, semoga bisa menjadi patokan ya untuk berburu, dan semoga juga bisa jadi bahan acuan untuk perkembangbiakannya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita tanaman hias. Sampai jumpa di video berikutnya dari Bakal Tunas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.